Kali ini saya lagi ada di lapak budidaya ikan patin albino. Ini nanti saya mau wawancara sama yang punya nih. Katanya mau dijual atau ada yang mau nanti bisa hubungi saya atau baca di deskripsi video ya. Oke, langsung aja kita ketemu sama yang budidaya ikan ini. Oke. Nah, ini Bang Papak namanya nih. Mm-hmm. Ini yang punya ikan patin albino. Yeah. Ikan patin albino. Mm-hmm. Dengar-dengar mau dijual nih. Saya mau jual nih ikan. Mau jual. Ya, udah bosan saya ini. Oh, udah bosan. Iya, mau ganti. Oh, ikan albino itu untuk hiasan atau dimakan masih bisa, Bang? Ya, bisa. Buat makan bisa. Oh. Cuman kalau ini kan termasuk jenis ikan hias. Oh, gitu. Ikan hias. Tapi kalau untuk dikonsumsi masih bisa ya? Bisa, sama rasanya. Soal harga itu jauh lebih tinggi ya daripada yang hitam? Kalau dia lebih tinggi daripada yang hitam. Hmm. Gitu, jual belinya. Oh gitu. Kalau ukuran hitam, umpamanya ukuran setengah meter lah. Uh-huh. Bobot badannya 2 kilo, paling enggak 50. 50 ribu? Iya. Setengah meter 50 ribu? Iya, panjang setengah meter. Uh-huh. Berat bobot badannya 2 kilo paling 50. Oh gitu. Iya. Oh, ini ada berapa senti nih, Bang? Kalau ini 60 senti. 60 senti. Iya, ukur panjangnya. Bobot badannya 2 kilo. 2 kilo. Iya, 2 kilo 11,5 paling kecil. Oh gitu. Gitu. Ada berapa ekor nih, Bang? Ada 15 ekor. 15 ekor. Iya. Kalau misalkan ada yang mau beli nih, Bang. Diborong berapa nih, Bang, totalnya, Bang? 1,5. 15 ekor, 15 ekor ya. 1,5 juta. Ya, jadi rekornya 100 ribuan. Oh gitu. Dua cepet. Oh gitu. Oh guys. Mau diborong nih. Oh, ada yang mau beli borong nih. Yeah. Ada 15 ekor. 15 ekor. Harganya 1.500.000. Gitu. Ikannya udah ada yang panjang berapa, Bang? 60 cm. 60 cm rata-rata. Jadi per ekornya bisa 100 ribuan. Iya. Yeah. Hmm, gitu. Dijual cepat. Dijual cepat. Yeah. Albino no dia no. Apa kita perlu angkat lagi? Oh. Boleh, Bang, kalau mau ini. Yeah, dilihat. Nih, yeah. Mau dikasih lihat lagi nih. Kasih lihat lagi. Kalau ada yang minat mau dijual. Apa yang mau netesin, apa mau dibudidaya, apa mau dibuat hias doang. Oh, itu guys. Pasang, pasang, pasang. Tuh. Oh, ikannya. Barangnya tuh. Masih sehat semua ikannya. Segar, segar. Segar, segar. Jika ada yang minat, semuanya. Nanti bisa baca di deskripsi atau nanti saya kasih nomor telepon kontaknya. Gitu. Oke, Bang. Ya, siap. Sarang ini enak bentar. Aduh. Udah lama nih, Bang? 15 harian dah. Udah 15 harian di sini ya. Karena apa ya? Ikan ini kalau dilepas di sini nanti kalau yang beli susah nyari, jadinya harus pakai. Iya, pakai running. Pakai running. Iya. Guys. Kalau kita lepas ke kolam, kolamnya terlalu besar, nangkepnya susah. Jadi taruh di running aja. Oke gitu. Jadi tadi ada 15 ekor, harganya 1.500. Betul. Jadi per ekornya 100 bisa ribu. Kena 100 ribuan. Iya. Ini jual borongan nih. Kalau misalkan ada satu nanti hubungi yang punya aja saya. Oke. Kurang tegas, saya angkat lagi. Angkat lagi. Tuh, Pak. Biar dia nyoy.
guys, tadi sedikit wawancara saya sama yang punya, namanya Bang Papak. Jika kamu, jika lu semua pengen nyara ikan albino, patin albino maksud saya, nanti bisa hubungi langsung ke yang punya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel TV Mas Endui. Thank you.